Ayo, kalian sudah cuci tangan belum? Kalau belum, cuci tangan dulu ya, agar kuman dan bakteri tidak masuk ke tubuh kalian. Sehat sekarang bukan hanya untuk kalian, tapi juga demi orang-orang di sekitar kalian. Oke, kalau sudah, kita lanjut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing, harapannya semoga kita semua mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbam wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan ya. Gimana kabar kalian? Tetap semangat ya. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang kebugaran jasmani di pelajaran PJOK. Kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kemampuan dan daya tahan fisik atau tubuh seseorang dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan sehari-hari tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Kebugaran jasmani juga dapat diartikan sebagai kondisi jasmani yang menggambarkan kebugaran. Kebugaran jasmani memiliki beberapa komponen, yaitu satu, kelenturan, kemampuan sendi untuk melakukan gerakan secara maksimal. Dua, keseimbangan, merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Merupakan kemampuan sikap dan posisi tubuh pada saat tertentu. Yang ketiga, kecepatan, kemampuan berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Jadi kemampuan berpindah, tubuh itu berpindah dari satu tempat ke tempat lain dalam waktu singkat. Empat, kelincahan, merupakan kemampuan merubah arah dengan cepat. Yang kelima adalah kekuatan, kemampuan otot dalam melawan tahanan atau beban. Kebugaran jasmani bersifat relatif, baik itu secara anatomis maupun fisiologis. Kebugaran jasmani seseorang dapat ditingkatkan dan dipertahankan melalui beberapa latihan. Ada tiga gerak dasar dalam latihan kebugaran yang dapat dilakukan sebagai berikut. Satu, bergerak atau move, yaitu bergerak atau move merupakan rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam jangka waktu tertentu seperti jogging, aerobik, bersepeda, dan lain-lain. Yang kedua, yaitu mengangkat atau lift. Mengangkat merupakan rangkaian gerak melawan beban seperti mengangkat, mendorong, menarik beban, baik berat tubuh sendiri maupun beban dari suatu benda. Dengan model latihannya seperti weight training, calisthenic, atau push up, back up, set up, dan lain-lain. Yang ketiga adalah meregang atau stretch. Meregang merupakan rangkaian gerak mengulur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Lanjut ya. Interpretasi tes kebugaran jasmani. Tes kebugaran jasmani memiliki berbagai fungsi. A. Mengatur sejauh mana kemampuan seseorang dalam hal kebugaran jasmaninya. B.
B. Menilai kemampuan fisik seseorang. D. Mengetahui dan menentukan sejauh mana kondisi seseorang. D. Mengetahui perkembangan kondisi seseorang. E. Hasil pengukuran digunakan untuk bahan memberikan bimbingan kepada seseorang untuk meningkatkan kebugaran jasmaninya. F. Hasil pengukuran digunakan sebagai salah satu bahan penilaian pelajaran kebugaran jasmani. Tes kebugaran jasmani meliputi lari 60 meter, angkat tubuh 60 detik untuk pria, dan gantung siku tekuk untuk wanita. Baring duduk 60 detik, loncat tegak, lari 1200 meter untuk pria, dan lari 1000 meter untuk wanita. Lanjut ya, Ibu terangkan untuk kelanjutannya, apa itu lari 60 detik, latihannya bagaimana? Didengarkan juga ya. Langkah-langkah untuk tes kebugaran jasmani. Berikut merupakan langkah-langkah tes kebugaran jasmani. Yang tes lari 60 meter, yang di atas tadi ya, itu yang kalian lihat, ialah mengukur kemampuan fisik dan mengukur kecepatan lari serta menentukan tingkat kesegaran jasmani. Peralatan dan perlengkapan dalam tes lari 60 meter yaitu lintasan lari yang lurus, datar, rata, tidak licin, dan berjarak 60 meter. Stopwatch, bendera, start, kapur, alat tulis, nomor dada, dan tiang pancang pelaksanaan tes sebagai berikut. Ini yang 60 meter itu ya. 1. Peserta bersiap berdiri di belakang garis start. 2. Pada saat aba-aba bersedia, peserta mengambil sikap start jongkok. 3. Pada saat aba-aba ya, peserta berlari sekencang-kencangnya sampai garis finish. 4. Lari diulang jika ada peserta yang mencuri start atau salah seorang peserta mengganggu peserta lainnya. Teknik penilaiannya sebagai berikut. 1. Hasil yang dicatat dalam waktu yang dicapai peserta untuk menempuh jarak 60 meter. 2. Angka dicatat sampai per 100 detik bila stopwatch-nya digital. Ya. Namun bila manual sampai per 10 detik saja. B. Angkat badan. Angkat badan memiliki tujuan mengukur kekuatan serta daya tahan otot lengan dan bahu. Peralatan dan perlengkapan dalam tes angkat badan yaitu palang tunggal, stopwatch, formulir tes, dan alat tulis. Nomor dada serta serbuk kapur. Pelaksanaan tes untuk putri atau chaining sebagai berikut. Palang tunggal dipasang dengan ketinggian 150 cm di atas permukaan tanah. Beserta menggantungkan badannya di bawah palang tersebut dengan posisi lengan lurus. Kemudian peserta melakukan gerakan membengkokkan lengan, lalu meluruskannya kembali. Gerakan ini dilakukan selama 60 detik. Dan untuk pelaksanaan tes untuk putra atau pull up sebagai berikut. Tadi yang putri ya, sekarang yang putra. Peserta bergantung pada palang tunggal sehingga badan, kepala, dan tungkai lurus. Peserta membuka kedua lengannya selebar bahu dan keduanya lurus. Peserta mengangkat tubuhnya dan membengkokkan sampai dagu melewati palang tunggal, kemudian kembali ke sikap awal. Gerakan tersebut dilakukan secara berulang-ulang tanpa istirahat selama 60 detik. Teknik penilaian sebagai berikut. Skor tes didasarkan pada jumlah angkatan tubuh yang dilakukan dengan benar. Jika peserta tidak dapat melakukan sikap tersebut, maka peserta dinyatakan gagal dan mendapatkan nilai 0. Nah, sudah ya, itu tadi. Terus, baring duduk. Tes baring duduk dalam latihan kebugaran jasmani memiliki tujuan untuk mengukur kekuatan dan daya tahan otot perut. Peralatan dan perlengkapan dalam tes baring duduk yaitu lapangan, tembok atau rumput yang rata dan bersih, palang tunggal, stopwatch, formulir pencatat hasil, dan nomor dada. Pelaksanaan tesnya sebagai berikut.
peserta berbaring di atas lantai, lutut ditekuk 90 derajat dengan kedua tangan menyilang di depan dada. Peserta lain memegang pergelangan kaki supaya tidak terangkat saat badan ke posisi duduk. Pada aba-aba ya, peserta mulai bangun sampai kedua sikunya menyentuh paha, kemudian kembali ke posisi berbaring. Gerakan tersebut dilakukan sebanyak mungkin selama 60 detik. Gerakan dihitung pada peserta tidak sempurna dalam melakukan gerakan tersebut. Teknik penilaian didasarkan pada jumlah gerakan yang dilakukan selama 60 detik tersebut. Semakin banyak gerakan yang dilakukan, maka nilainya semakin baik. Loncat tegak. Tes loncat tegak memiliki tujuan yang mengukur daya ledak atau tenaga eksplosif. Otot tungkai, peralatan dan perlengkapan dalam loncat tegak yaitu papan berwarna gelap dengan ukuran 30 x 15 cm yang dipasang di dinding. Kapur penghapus serta formulir pencatat nilai. Pelaksanaan tes loncat tegak sebagai berikut. Peserta berdiri menyamping tegak dekat dengan dinding. Kedua kaki rapat, ujung jari tangan dibubui kapur. Tangan yang berada di dekat dengan dinding diangkat lurus ke atas. Telapak tangan ditempel kepada papan berskala sehingga meninggalkan bekas tangannya. Kedua tangan lurus berada di samping badan. Kemudian peserta mengambil sikap awalan dengan membengkokkan kedua kaki dan kedua tangan diayun ke belakang. Peserta meloncat setinggi mungkin sambil menepuk papan berskala dengan tangan yang terdekat dengan dinding sehingga meninggalkan bekas jangkauan loncatan karena tangan tadi sudah dilaburi dengan kapur. Teknik penilainya adalah hasil loncatan tegak yang diperoleh dari hasil latihan raihan tertinggi dikurangi tinggi badan peserta. Tes lari jarak jauh atau 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk pria atau putra. Peserta berdiri di belakang garis start dengan sikap berdiri. Peserta bersiap dengan melakukan start berdiri di belakang garis start. Pada aba-aba ya, peserta berlari menuju garis finish dengan jarak tempuh 1000 meter untuk putri dan 1200 meter untuk putra. Lari diulang jika ada peserta yang mencuri start atau salah seorang peserta mengganggu peserta lainnya. Maksudnya mencuri start begini, aba-aba belum selesai, bersedia, siap, ya. Jadi dari aba-aba bersedia, siap, dia sudah lari. Berarti itu dia mencuri start. Yang benar bagaimana? Selesai aba-aba dari ya, baru lari. Teknik penilaiannya sebagai berikut. Hasil dicatat adalah waktu yang tercapai peserta untuk menempuh jarak yang telah ditentukan. Angka dicatat sampai per 100 detik bila stopwatch-nya digital, namun bila manual angka dicatat sampai per 10 detik. Itulah yang bisa Ibu jelaskan tentang latihan kebugaran jasmani. Untuk selanjutnya, kita akan pertemuan dengan pelajaran yang lainnya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat. Jangan lupa memakai masker setiap kali berkegiatan di luar rumah. Dan gunakan masker untuk menutupi hidung dan mulut kalian. Contohnya seperti ini. Oke guys. Bagaimana dengan pembelajaran hari ini? Sukses selalu, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, pakai masker, selalu cuci tangan, dan jangan lupa jangan keluyuran kemana-mana, tetap di rumah saja, bantu orang tua. Jangan lupa ibadah. Sukses.